Ding 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 ding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya dalam perjalanan ke BJ Garage, salah satu workshop big bike di Lahad Datu yang jadi favourite rider-rider di kawasan-kawasan sekitar. Memang di Lahad Datu ni tak banyak pilihan. Kebanyakannya motor-motor workshop semua yang motor motor-motor biasa. Untuk yang big bike, super bike, ada juga sebiji dua, tapi kadang-kadang kata orang apa, harga meninggal, lebih kurang macam tu lah. Cuma kalau dah langsung tak ada pilihan, terpaksa pergilah kedai-kedai yang harga begitu. BJ Garage ni memang ramai rider buat motor dengan dia, trusted lah. Untuk kali ni saya ke BJ Garage untuk tukar minyak hitam sebab mileage sekarang dah 21,700 berdekat 22,000. Untuk 20,000 km dia ada major service. Major service ni termasuklah air filter, nak tukar spark plug dan lain-lain lah. Dan biasanya untuk major service ni dia akan buat throttle body synchronize. Cuma untuk teknologi yang sebegitu, saya lebih prefer untuk pergi ke kedai yang saya beli motor ni, iaitu Intidras lah, Intidras Kota Kinabalu. Masalahnya masa 20,000 tadi, Intidras Kota Kinabalu ni jarak dengan Lahad Datu dah dekat 400 km one way. Jadi untuk pergi tu memang terpaksa bermalam lah, memang tak boleh nak balik hari lah. Cuma kalau nak pergi tu kena cari cuti, sekarang tak ada cuti. Ngam-ngam tadi 20,000 saya pergi, masa tahun baru Cina pula kedai tutup, jadi kita paksa tangguh. Saya tukar minyak hitam, saya tangguh sehinggalah sekarang ni 21,000. Saya tukar minyak hitam dulu, ingat kalau ada cuti nanti baru saya akan ke Kota Kinabalu, ke Intidras Kota Kinabalu untuk buat major service. Kalau service biasa mekanik apa workshop-workshop di Lahad Datu ni tak ada masalah lah, setakat tukar minyak hitam je kot. Untuk minyak hitam tracer ni, itulah walaupun duduk jauh gini, duduk ceruk-ceruk sikit, ada grup-grup WhatsApp, itulah pentingnya grup WhatsApp ni. Ada masalah, ada lagi kita nak tanya, grup-grup ni lah apa yang support kita. Dia orang lah yang rajin membantu bagi tips dan apa solving problem yang kita tak boleh dapat di kawasan kita. Jadi itulah, dia orang dah pakai jenis minyak hitam, oil filter yang macam mana, jadi banyak kita dapat ilmu daripada situ. Sebelum ni saya pakai Motul 1040 dan ada dua kali saya pakai satu minyak daripada US. Saya masa tu tukar di Stunning Bike, kau terkena balu juga. Lepas tu kawan-kawan daripada grup Tracer, ramai yang dah test minyak Petronas Sprinta, dan kali ni saya nak cuba minyak tu Petronas Sprinta. Alamak, ayo dia tak terus pula. Okey, terbaik Petronas Sprinta F900 10W50 fully synthetic. Minyak tu fully synthetic ni memang agak keras sikit lah. Cuma masalahnya yang di Sabah ni, minyak hitam kalau nak beli murah sikit, kita beli di Shopee. Saya dapat kedai yang boleh supply minyak hitam tu, Petronas Sprinta F900 tu, berharga RM55 online, tak termasuk pos. Untuk motor ni kita pakai 3 liter, 3 botol, 1 liter sebotol. Sebenarnya tak perlu habiskan 3 liter. Untuk tracer hanya perlu 2.7 liter sekiranya tukar oil filter. Dan kalau tak tukar oil filter, katakan kita nak pakai untuk kali yang kedua, kita perlu hanya 2.4 liter saja. Walaupun ada pilihan untuk tak tukar oil filter, untuk motor ni saya sentiasa tukar oil filter. Nak jaga motor, sayang motor, babe. Motor best. Jadi kasih manja-manja sikit, bagi fully synthetic, bagi oil filter yang berkualiti. Petronas F900 tadi tu, masalahnya tak boleh pos barangan liquid ataupun spray bertin melalui pos laju ataupun pos
swasta. Kedai cakap kalau dia orang kos, kos laju akan bagi dia balik. Memang tak lepas. Alamak. Ece lah. Nak tak nak, terpaksa cari pada local supplier yang mana harga lebih keras. Dan itulah yang saya buat. Siap daripada hotel-hotel juga. Kalau nak cari yang minyak yang ori, jangan beli di kedai-kedai. Yelah, kita bukan cakap semua kedai begitu. Banyak yang fake di pasaran, terutama jenama-jenama yang terkenal, jenama-jenama yang ramai orang pakai, macam Shell, Petronas. Kalau nak beli, dinasihatkan supaya kita pergi ke apa, stesen minyak yang berkenaan. Jadi saya pun carilah di Petronas lah dah tu, dan saya jumpa F900 Sprinta 10W50, dan harganya di Semenanjung 55 sampai di Sabah ia jadi RM68 kali 3 200 lebih. Angus. Tapi fully synthetic lah. At least ada orang boleh pakai sampai 6,000, 7,000. Ada yang berani sampai 10,000. Tapi untuk saya, saya limit sampai 5,000 cukup. Saya akan tukar minyak hitam. Itulah. Sayang motor, lebih bersayang. Itu tak boleh cakap. Itu oil filter, dia banyak jenama OEM, apa, aftermarketnya. Dan saya survey-survey untuk ori tracer, masa dia keluar dulu, dia keluar kod 5GH. 5GH kemudian another number, and then yang ujung sekali dia berakhir dengan sama ada 50, 60 ataupun 70. 5GH ni memang untuk tracer lah. Boleh je pakai yang R25 punya. Saya tak ingat apa kod dia. 1GT. Bukan 1GT. Boleh pakai dan agak murah. Harganya dalam RM20-25 gitu. Cuma saya tak showkan lah. Kalau boleh memang saya nak pakai yang ori 5GH. Dan 5GH saya dah survey 50, 60, 70. Dia bergantung kepada supplier jugalah. Kalau dia jual mahal, mahal lah. Yang 50, 5GH yang 50 saya dapat harga RM45 tak masuk pos. Yang 60 saya dapat RM58. 60 ni masa yang dia keluar daripada kilang, memang 5GH 60 lah. 70 saya dapat dalam RM53. Sekarang saya nak cuba yang 50. Tengok pada saiz luaran, dia punya saiz tak banyak beza. Bukan tak banyak beza, macam tak ada beza pun. Hanya kod saja nampak beza. Cuma kita nak tahu ori dengan fake, kita tengok dia punya bawah tu, ada beza sikit. Nanti kita dah sampai ke BJ Garage. BJ Garage ni bawah rumah je. Pomen ni dia banyak pengalaman bekerja di bengkel motor di bandar. Lama dia buat kerja ni. Okey, kita dah sampai ke rumah dia. Assalamualaikum. Anybody home? Nobody? Oh, please lah. My motor need special treatment. Macam tak ada orang. Okey, ni filter ada dua jenis. 5GH 133-4050 dan 5GH 134060. Yang 70 saya tak ada sampel lah. Yang ni sampel 50 dan 60. Okey, kita tengok kotak semua sama, atau perbezaannya. Okey, kita tengok isi dia. Okey, yang ni 5GH 50 dan ini 5GH 60. Secara fizikalnya memang tak ada apa beza, sama je semua. Tengok, sama je. Tinggi, besar, lebar semua sama. Bawah semua sama. Tak ada beza. Dan saya refer pada dia orang, dia orang cakap ini lebih pada dia punya code lah, code dia untuk apa, referring code saja. Ada juga yang fake. Yang fake dia lain sikit dia. Kalau ada masa saya tunjuk yang fake. Kita ambil 3 liter dan kita akan pakai 2.7 liter sebab kita tukar dia punya oil filter dia. Okey, sekarang tengah keluarkan filter. Minyak pun dah keruh hitam. Baik punya pekat. Memang time untuk keluarkan. Ketat betul eh? Ui, ketat. Ini last story macam di KK ni. Terlampau ketat. Oi, cantik ya nampak. Cantik. Warna emas, bawah hitam.
okey, dah selesai servis tukar minyak hitam. Tengok macam mana dia punya performance dia. First impression, gearing dia sedap, lembut, senang masuk, tak ada sangkut-sangkut. Sebelum ni ada sangkut-sangkut sikit lah, sangkut-sangkut manja, geli-geli gitu. Yang dia ada smooth sikit lah. Gear dia senang nak neutralkan, tukar gear, ada beza sikit lah. Sedap. Pickup biasa memang lah, talkie pickup memang ada lah. Tak tahu kalau jalan jauh, yang dekat-dekat ni tarik-tarik sikit okey. Tak tahu macam mana kalau apa, enjin dah panas. Setakat dah try-try tarik-tarik tadi, ada perubahan, ada beza. Gear agak mudah nak masuk kalau performance bagus. Kalau dia memang apa, performance dia, prestasi dia bagus, rasanya kekal lah pakai minyak. Cuma tu lah, memang tak beli di kedai-kedai luar lah, sebab takut pada yang fake punya. Okey, atas pun mendung berarak manja. Dengan pula hari ni baju hujan tak bawa, box punya besar 58 liter. Selalu bawa baju hujan, buat baju hujan tak hujan. Itulah qada' dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tak apa lah, hujan air je kot. Ini sekarang memang time-time apa, waktu-waktu puncak, kereta memang banyak, orang balik kerja. Ini tempat lagi lah jam sekolah rendah Cibun dengan sekolah kebangsaan Pekan. Waktu-waktu gini memang jalan ni memang panjang habis lah jam, sebab murid-murid sekolah yang sesi petang keluar dengan bas sekolahnya, dengan mak bapaknya bawa kereta, ambil budak dengan lori, semualah lalu jalan ni. Try? Boleh. Thank you. Ui, seekor dah nampak eh? Betina jantan. Oh. Oh, itu. Ush. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.